Jadi kalau kalian tanya teman mami yang dari 20 tahun lalu siapa? Ya itu yang jual berlian anak-anak online itu teman mami deket, nggak pernah berantem, nggak pernah saling motivasi. Bahkan dia bisa jual berlian itu karena motivasi mami. Mami juga bisa buka usaha juga motivasinya dia, saling mensupport gitu. Cuman karena kehadiran waria-waria itu, hubungan kami berteman jadi pecah gitu loh. Gitu sayang. Jadi mami gak mau dekat sama dia, mami yang menghindar sih. Mami peluk jauh, sabar mami dan sudah. Makasih Ati. Ati Ratu Kodong nih kayak kenal deh mami. Kenapa pecah sama udah minta sama Halimah aja. Ya Halimahnya lagi dicari anak-anak online-nya. Iya yang dek. Kalau itu nggak bisa dibahas. Aduh salahnya gue. Aduh. Kalian bayangin aja ya, kami itu berteman ya hampir 20 tahun, bahkan dulu mantan suaminya dia itu anak modelnya mami. Jadi mami ini dulu agensi ya tahun 2000. Jadi mantan suaminya dia itu sahabat mami plus juga anak agensinya mami. Jadi zaman dulu mami belum punya manajemen, mami udah punya agensi. Namanya Diva Agency pada zaman itu. Jadi mantan mami kenal dulu sama suaminya baru sama dia gitu. Nah, mami kenal 20 tahun, kami tidak pernah ribut loh. Kami tidak pernah ribut, tidak pernah berantem. Walaupun dia di Pontianak mami di Surabaya, dia di Pontianak mami di Semarang, kami tetap saling support, gak pernah putus komunikasi. Bahkan kami tinggal juga di satu apartemen dulu, sampai hadirlah para war-war, barulah kita pecah gitu. Jadi, berarti coba kalian bayangin, 20 tahun tidak pernah berantem, setelah 20 tahun kami bisa, mami bisa menghindar, berarti ada sesuatu hal yang negatif dibawa oleh kaum war-war-war kepada teman mami ini. Seperti itu. Sukses selalu, mami. Ya, Ati. Makasih ya, sayangnya. Ini Ati Kodong, artis Indosiar. Oh, yang ini ya, yang nyanyi. Iya, Kodong. Oh, iya ya. Makasih, sayang, udah masuk di live-nya mami. Iya mi, geng penghasut. Iya, jadi 20 tahun loh kami gak pernah ribut. Jadi memang yang masuk ke dalam ruang lingkup mami sih yang kenalin war-war itu ke dia untuk supaya bisa mungkin menghasilkan uang atau beli-beli segala sesuatu ya. Walaupun sebagian memang orang-orang itu beli berlian itu ngutang gitu loh ya. Dan jaminannya nama mami gitu. Jadi 20 tahun gak pernah ribut sama sekali. Nah semenjak si geng war-war ini masuk, nah itulah mami sebenarnya gak berantem juga sih sama dia. Cuman mami juga sedikit menghindar gitu. Bercanda Kodong, Vici Tati Kodong, Wewe Gombel. Toxic Yamin. Aku berteman dengan Haja Tuti, mami. Oh, iya. Haja Tuti Makassar ya. Iya. Iya sih, baik banget tuh Haja Tuti. Salamnya sayang di Makassar. Nanti kalau mami ke Makassar, mami ke sana. Sagita, mami, hai. Masih banyak yang belum tidur ya. Kalau memang 20 tahun tidak pernah berantem, ya sekarang diperbaiki lagi mi silaturahminya. Mami tidak akan mau apa namanya
nggak bisa kalau bukannya mami bilang oh terserah dia berteman sama siapapun, cuman memang itu toxic gitu loh. Jadi selama dia berteman sama itu, sama geng-geng war-war-war, ya mami akan menjauh selamanya gitu loh, akan menjauh selamanya gitu, dan itu hak mami gitu loh. Jadi mami nggak mau berteman sama teman mami yang di teman mami itu ada toxic atau racun gitu, nggak mau mami gitu sayang. Mi, iya kok dong. Mana sisi hati ini coba deh, aku mami coba siaran langsung dulu ya. Iya kok dong nasinya. Mami sulam alis, enggak sayang, mami enggak sulam alis. Ini mami enggak sulam alis, mami. Apakah selama mami menghindar, apakah dia pernah kontak mami? Kontak. Kontak. Kemarin juga baru kontak kok. Masih kontak-kontak kan, dia juga curhat sama teman mami. Seperti ya kita kan ya saling kangen sih ada. Cuman mami kayak masih gak mau. Mami gak akan mau menyatu sebelum dia menjauhi geng war-war-war itu. Karena itu racun banget sih bagi mami. Jadi mami tuh dulu gak pernah anak online berantem sama teman, sahabat. Itu gak pernah. Gak pernah sedikit pun. Baru kali ini doang. Tidak usah live bareng mami. Oh iya sayang. Maaf ya sayang ya. Mami pernah beli berlian di tempat lain. Gitu. Gitu sayang. Tanya lagi dong apa lagi. Ini bahas apa? Ada yang mau diberitahu enggak? Aku bukan haters mami, I love you. Iya, Ti. Salam kenal. Mi ikoi-ikoi dong. Mami Kak Meli. Dah enggak sama Mami lagi. Masih. Mami masih. Mami itu anak online kalau berteman tuh awet ya. Asal sama-sama punya isi kepala yang waras gitu ya. Buktinya sama Meli, Mami enggak ada ribut-ribut. Ya, sama Gandhi. Ya. Walaupun orang banyak nilai negatif Gandhi, tetap aja di mata Mami, Gandhi masih anak yang baik gitu loh. Pokoknya mami itu pisah dari teman mami yang jual berlian itu setelah berteman 20 tahun. Itu ya semenjak kehadiran Wegom, Waring, Leher. Dan satu lagi yang si penjual roti busuk gitu ya. Yang jual roti busuk itulah yang memfitnah segalanya. Saya tunggu di Ciplak ya. Si Dewan Olin ketemu lagi nih, ada lagi nih dia nih. Jangan ghosting dong Dewan Olin. Kalau sama Medina Musa masih berteman kan? Masih berteman. Mami jarang anak-anak online ribut-ribut kayak gitu. Baru sama mereka doang, mami enggak. Love you to Ati. Iya, judulnya Mami jaga jarak aja. Iya, jaga jarak. Jadi Mami gak berantem kok sama Cece yang jual berlian. Mami gak berantem, cuman Mami memang jaga jarak. Intinya selagi dia berteman sama orang sana, sampai Mami maut menjemput pun, Mami tidak akan pernah mau berteman dekat lagi sama dia gitu loh. Dan selama itu Mami akan menjauh gitu. Sebenarnya kalau dibilang sahabat, dia sahabat sih. Sahabat yang akan menarik kita ke surga gitu loh, ya kan? Karena dia juga baik kan orangnya. Gitu. Rival Fahrial Pratt. Betul, roti busuk juga salah satu sumber bencana. Emberan. Tim nyimak karena tadi sempat keluar dan sekarang nggak tahu lagi bahas apa. Sama LL dan NM masih bermasalah nih. Ya kalau orang-orang yang tidak bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik, nggak usah berteman lah. Hanya cukup kenal aja gitu ya. Karena mami apa adanya aku suruh. Oh, so sweet. Mami aku. Jakarta pengen deh ketemu mami. Boleh, boleh banget. Mami belum ngantuk, belum. Nanti habis mandi
jam 1 mami mandi. Si Atikodo, Sohib, nggak boleh gitu sayang ya, nggak boleh gitu ya. Mami bajunya lucu banget mami. Dulunya itu roti busa. Mami, mami pakai pensil apa? Innisfree. Cari aja boleh spill di sini. Mi aku bobok dulu ya, okay. Mami makan dong, enak banget. Udah mak, udah ada makanannya. Belum, makanannya belum ada. Udah, nggak usah sedih mi, nggak teman. Iya, karena mami tidak teman-teman. Kalau dia memang teman sih, teman baik sih soalnya. Jadi kalau kalau kehilangan Warwero kan mami nggak sedih ya, tapi kalau kehilangan dia ya termasuk sedih sih. Halimah terlupakan. Mami hidung jamu traveling ke Labuan Bajo mi, baju beli di mana? Di Zara, murah aja. Si Roti orangnya kayak gimana sih mi? Mami ke Bangka kapan ketemu sama Mas Dodo? Mas Dodo, ada Mas Dodo nggak sih? Nggak ada Mas Dodo. Semenjak ketemu, benar mi karena teman atau sahabat itu perlu di selama perjalanan hidup harus pintar-pintar dan memilih teman. Betul sekali. Mami bahas yang dulu-dulu lagi apa? Ayo cepet. Mau bahas apa kita? Suka mami sebelum ada huru-hara yang masih di Apat Kalibata. Boleh, boleh, boleh. Cus. Mau bahas apa kita? Si Kodong belum tidur, udah malam, jangan begadang. Masih banyak nih yang belum tidur nih, 482 orang, masih banyak. Poppy Kelly, Mia. Poppy sih Mami belum pernah ketemu. Ketemunya hanya di, maksudnya berteman hanya di media sosial gitu ya. Tapi sejauh ini dia baik sih sama Mami. Mami yang udah ketemu itu, Mbak Yu, Medina Musa, sama Mbak Yu, Medina Latif. Mami udah ketemu. Baik-baik semua. Nanti kalau ke Makassar kabari Kodong ya. Iya sayang pasti. Kemarin Mami ke Makassar kok. Nanti Mami kayaknya mau diundang dia sama Haja Tuti. Nanti kita ketemu. Ntar Mami follow ya. Bahas Mami zaman sekarang susah cari teman gak toxic. Iya sih. Kalau si Coto Makassar. Enak sekali itu sayang. He. Mami kalau diminta foto mau nggak? Mau-mau aja sih. Mau-mau aja sayang. Tapi kan Mami bukan artis. Sama Stasia oke. Mami pernah jadi duta sampo Pentin nggak? Enggak. Anggun kali ah. Mi bahas suka duka dul. Mi bahas suka duka jadi pengusaha dong. Ya, suka duka jadi pengusaha itu ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang laku, kadang nggak laku. Sama aja sih anak-anak online-nya. Kadang orderan banyak, kadang enggak. Pengusaha apa dulu nih? Kalau Mami kan usahanya kayak kolagen sama hand body lotion. Ya kalau laku seneng, ya belum laku ya sabar gitu ya. Ayo Mi, kapan-kapan ke Belanda. Mi, aku tunggu. Iya, Mami mau ke sana. Karena Mami punya mantan juga di sana. Semoga aku bisa jumpa Mami. Mami sekarang lebih kalem. Enggak juga sih, biasa aja. Zaman sekarang cari teman toksik semua rata-rata. Mami, kalau aku minta tolong boleh enggak? Sebenarnya toksik itu ada di mana-mana ya. Walaupun kamu kan ada dulu yang suka numpang di tempat Mami kan. Dia katanya dia pengen pindah gitu dari Jakarta ke Bali gitu ya. Terus dia pengen di Bali itu supaya dia terhindar toksik. Ternyata dia sampai di sana pun toksik juga gitu loh. Jadi sama aja kamu mau dimanapun kalau memang dasar diri kamu itu toksik ya akan toksik terus selamanya gitu loh. Walaupun kamu mau tinggal dimanapun kamu akan menjadi toksik gitu loh.
Bahagia selalu, Mami, dan berkah usahanya. Doa terbaik kembali lagi kepada Ati. Makasih, sayang. Jadi kalau kamu mau pindah kemanapun, mau pindah kamu ke Bali, mau pindah kamu ke Australia, mau pindah kamu ke Amerika, ya kalau seandainya kamu toksin, ya toksin aja gitu loh. Nggak perlu, oh aku mau tinggal di Bali supaya hidupku tenang, supaya aku nggak ada toksin. Ya buktinya kamu masih jadi toksin gitu loh. Buktinya kamu cari masalah pun sama Mami, ya dia tinggalnya di mana dulu, sama aja sih. Sama Kiki the Potter kenal nggak nih? Udah kenal lama. Karena sahabatnya Mami, sahabatnya dia. Jadi kami bukan kenal karena si Lampir, bukan. Mami kenal dia itu udah lama banget. 2010. Mami kenal Kiki the Potter itu 2010 kalau nggak salah. Sahabatnya Mami, sahabatnya dia gitu. Orang Lampung. Direktur ini. Dia direktur ya? Mbak Kiki? Iya. Dirut. Direktur ya, direktur gitu, kepala-kepala rumah sakit itu. Ya, sahabatnya Mami, kepala rumah sakit yang ada di Jogja, Siloam, itu temannya Kiki gitu. Kiki temannya dia. Jadi, Mami sama Kiki itu bukan bersahabat ya, cuman hanya kenal aja, berteman gitu. Baik gitu, tapi enggak teman nongkrong gitu. Jadi, temannya sahabat Mami, sahabatnya dia gitu ya. Nggak tahu kenapa aku followers baru ini ikut live Mami, tapi nggak tahu kenapa suka banget dengan suara Mami saat selalu ya Mami. Doa terbaik buat Uni. Semoga Lampir cepat masuk ya. Sebenarnya gini ya, mau orang masuk penjara apa nggak masuk itu sebenarnya coba lebih baik aja, jangan berurusan dengan kepolisian terus ya. Polisi juga capek ngurusin banyak urusannya gitu loh. Kalau bisa bertobat aja deh gitu, jangan bikin huru-hara terus di media sosial, apalagi anak-anak udah mulai gede nanti kena jejak digital. Kami sambil makan ya. Mami, dulu aku ikut lomba model sama Mas Bram. Mami ngajarin catwalknya. Oh ya, kamu peserta dari mana sayang? Ilmu catwalknya Mami udah diserap belum? Tahun berapa itu? Waring udah makan? Tapi makan apa mie? Nasi goreng. Dari Riau mie tahun 2016 di Hotel Alila. Oh, 2016 ya, 4 tahun yang lalu ya. Sehat selalu ya. Miss Universe atau Miss Grand? Muncak deh, Mami. Bahas apa dong? Kenapa bahas apa, sayang? Kenapa bahas apa? Bagi atuh mie makannya. Salam dari Norway. Mami punya anak-anak online juga di Norway. Namanya Mas Ozi. Kenal nggak? Yuni. Duh, acak nurut kali ya sama Mami. Iya, sayang. Bukan 4 tahun. Aik mana Aik? Kamu buburnya belum datang? Masih panas. Mami pernah ke Cina nggak? Mau tahu nggak Mami sama Ata itu ada lagi sama teman siapa gitu? Siapa? Kita aja ya. Mau ke Cina, mau belanja. Nah tadi itu Mami nggak ada niat bikin ini hand body, bikin kolagen. Mami tuh mau ke Guangzhou belanja-belanja baju-baju, mau jual-jual online. Tadinya Mami tuh mau begitu, anak-anak online, mau jual-jualan baju, tapi berhubung karena apa, pandemi. Akhirnya nggak jadi. Padahal tadinya kita mau jalan-jalan ya, tapi Guangzhou itu
transit terakhir. Kita mau ke Turki dulu, terus nanti ke Dubai. Nah, tapi sebelum itu Mami mau ke umroh dulu. Mau umroh dulu nih. Umroh dulu. Terus nanti dia si Atanya karena dia Kristen, jadi dia mau Mami taruh di Jeddah ya. Jeddah. Jeddah, nanti Mami mau ke Mekah gitu. Karena kan kalau orang Kristen nggak boleh masuk Mekah. Nah, habis itu baru ke Turki. Dari Turki, Mami langsung ke Cina belanja. Gitu tadinya. Tapi berhubung pandemi, ya udah mau bisnis apa? Mau bisnis restoran nanti masih makannya nanti pisah-pisah. Ya udah akhirnya bikinlah hand body lotion dan juga kolagen. Gitu. Tadinya Mami mau dagang aja rencananya. Dan udah dagang, Mami nggak mau eksis lagi di Instagram. Tadinya seperti itu. Mungkin tahun depan kali ya, doain ya. Mi, live-nya selalu malam. Iya, lebih enak. Lebih santai. Semoga rencana yang tertunda bisa terlaksana ya, Mi. Amin. Kenapa Mi nggak mau eksis di IG? Dulunya gitu. Tapi sekarang karena rencana yang satu itu tunda, ya udah eksis dulu aja. Jagain Ata sampai nikah, Mi, kasihan dia penurut. Pintar sekali. Anak Mami nanti tahun ini rencananya mau nikah. Ada lagi anak Mami yang satu mau nikah. Doain ya. Mami nanti mau unduh mantu. Doain ya. Semoga terlaksana. Mami coba bahasa Cina. Bahasa Cinanya. Terpleset. Licin. Licin. Dedek Monika. Ih, siapa tuh Dedek? Gak kenal Mama. Anak durhaka. Ada deh. Mami, aku homo. Kenapa sayang kok jadi homo? Jangan atuh. Kenapa kau bisa jadi homo? Terus anak yang mau nikah siapa? Nanti, lihat nanti instastory Mami ya. Emang kalian taunya Dedek doang. Nanti lihat story Mami ya. Bukan sama dia udah baikan yang nangis. Iya, abis nangis. Minta maaf sama Mami. Abis itu katanya kalau sembuh nanti mau nyamperin Mami. Ternyata udah sembuh sampai di Jakarta. Nggak ada kabarnya sama sekali. Cuman minta doa doang biar sembuh. Mami bisa ingat aku yang dari California sekarang udah Jakarta. Masa sih? Yang mana? Rachel. Dari California. Coba nanti DM Mami ya. Atau WhatsApp Mami. Siapa tau Mami lupa, maaf ya. Ikhlasin aja Mi. Iya, udah ikhlas kok. Mami udah anggap dia tenang di surga. Kayak cowok dia, aduh. Komennya itu mulu. Ada yang lain gak? Capek. Aduh, udah sempat doain juga Sam.
Soalnya kayaknya sakitnya parah banget sampai segitunya. Ya, gitulah anak online. Kalau kalian di posisinya mami, pasti kalian juga sakit hati. Enak loh, mie jadi umum itu. Semua dosa itu pasti enak, sayang. Mami, kasihan Waring belum makan kurus ntar. Aduh, Waring itu anak-anak online hidupnya paling enak sama mami itu. Makan 1 kali 24 jam, nggak hitung mau lu mau makan apa, lu mau makan nggak perlu. Tinggal makan aja. Tapi anaknya gitu, doyannya tuh game gitu loh. Kadang aku bilang, kau udah makan belum? Aku bilang gitu. Jadi takut telat-telat, nanti takutnya kena emah kan. Waring itu udah tua loh, bukan anak muda loh. Mami, aku nemu jejak digital Mami di FB. Jejak digitalnya gimana, sayang? Itu tas hair brandednya Mami ori semua nggak? Nanti KW. Coba yang jawab anak online aja. Jangan Mami. Kamu berarti followers baru Mami, sayang. Gimana? Makannya nggak bisa slow ya? Gimana cara makan slow sayang? Coba dulu, ajarin mami ya Citra. Coba deh. Citra menasihatkan secara langsung. Gimana coba ya? Ajarin mami ya. Coba ajarin mami ya sayang ya. Mami nggak tahu soalnya. Coba Citra, mau lidah. Gimana cara makan yang slow? Yang mannernya bagus, coba ajarin mami ya sayang. Mami mau belajar dulu sama Citra Maulida ini. Apa? Kok ditolak sih Citra? Sekali lagi kalau Citra tolak, mami blok ya Citra ya. Coba Citra Maulida siarkan secara langsung. Coba ajarin mami ya. Sekali lagi kalau Citra tolak, ah oh, udah ditolak. Mami blok ya Citra ya. Sini sayang mana Citra mau. Sekali lagi deh mami siarkan secara langsung. Ayo, jangan ditolak. Oh, ditolak juga. Oke, mami blok ya. Dah. Si Citra sudah hilang. Gimana cara makannya? Mami juga bingung. Kenapa sih dari tadi yang mami ajak live, cara ngajarin mami gimana gitu kan? Mami kan minta belajar. Kayak tadi katanya. Kok kayak bencong katanya. Nah, mami mau live dong sama dia. Eh ternyata dia sendiri yang bencong, suaranya ngondek. Kan mami bingung gitu loh. Mami katanya dikatain mami suaranya kayak bencong. Tiba-tiba mami ajak live, mukanya gak ditunjukin. Ternyata dia banci. Aduh astagfirullahaladzim. Citra Maulida open BO guys. Akun fake itu mami. Iya udah hilang sih Citra, udah hilang. Mungkin niat dia pengen ngejatuhin mami tapi nggak bisa. Maksudnya, ya cara makan mami begini. Slow katanya, oke slow. Aduh lama banget, nggak selesai-selesai kalau slow. Ini ada yang katain mami bencong, coba. Nah ini, Steviano, coba ya. Steviano kita ajak live ya. Ada yang katain mami bencong, nih. Steviano, coba. Angkat ya, Stev. Biar kenalan sama mami, sayang. Mami nggak akan ini kok. Mami pengen melihat gitu orang-orang yang ngatain mami itu mukanya gimana gitu. Penasaran aja, mami. Bencong katanya. Ayo Stef, angkat steviano.k. Kalau nggak angkat, menolak, mami blok. Halo Steviano. Steviano.k, angkat. Angkat Steviano. Halo, mana dia tadi? Mana dia tadi?
Teviano, halo. Siarkan secara langsung.